Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amil Zaidanil bersama pimpinan dari 9 kementerian lembaga menghadiri entry meeting pemeriksaan laporan keuangan kementerian lembaga atau LKKL di lingkup Auditorat Keuangan Negara 1 tahun anggaran 2023 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Digelar pada 18 Januari 2024, entry meeting BPK merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan meliputi tujuan, ruang lingkup, rencana kegiatan, serta waktu pemeriksaan. Ini merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemeriksa kepada entitas pemeriksa. Pemeriksaan yang akan dilaksanakan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Anggota 1 BPK Nyoman Adi Suratnyana dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan keuangan digelar dalam rangka mendukung tercapainya good governance and clean governance. Entry meeting ini menandai dimulainya pemeriksaan LKKL AKN 1 tahun anggaran 2023.